berikut ini cara mengatasi aplikasi Dana yang error. Jadi untuk kalian yang mungkin pernah mengalami di mana aplikasi Dana itu error massal, di mana semua pengguna tidak bisa login. Di sini sampai masuk ke situs berita bisa kalian. Nah, kalau error seperti ini kita tidak bisa mengatasinya, cuman menunggu pihak Dana menyelesaikan error, karena yang error itu servernya, bukan di HP kita. Tapi kalau error di HP kita, kita bisa lakukan beberapa solusi kalau Dananya tidak bisa dibuka. Pertama, kita hapus data aplikasinya. Jadi kita tekan lama, pilih icon i dalam lingkaran atau info aplikasi. Kemudian di sini kalian bisa yang namanya cari penyimpanan dan kalian pilih hapus data atau hapus penyimpanan di sini. Nah, setelah kalian hapus penyimpanan, dia akan login ulang kalau kita buka aplikasi Dananya. Jadi dengan menghapus data atau mereset datanya itu, kita mengatur semua pengaturan aplikasi Dana. Jadi kalau errornya bisa diatasi. Jadi kalian hapus data saja. Kedua, kalian lakukan update. Ada beberapa HP atau pengguna Dana, dia jarang mengupdate aplikasi Dana sehingga dia menggunakan versi lama. Jadi Dana ini dia butuh versi terbaru terus. Jadi solusinya kalian update. Kalau kalian pengguna Android, gunakan Play Store seperti ini. Kalau iOS, App Store. Pilih akun profil yang ada di sebelah atas, pilih kelola aplikasi dan perangkat. Nah, di sini ada menu update tersedia. Kemudian di update tersedia ini, kalian pilih atau cari Dana. Yang ini, Dana, pilih update. Setelah kalian update, itu sudah bisa digunakan karena dia sudah versi terbaru. Kemudian kalau masih tidak bisa juga menggunakan aplikasi Dana, coba kalian matikan dulu HP-nya. Karena HP yang lama tidak dimatikan, beberapa aplikasi jadi error. Jadi silakan matikan dulu, lalu hidupkan lagi. Kemudian periksa juga jaringan kalian. Kalau kalian tidak bisa login di jaringan Wi-Fi, coba pindah ke jaringan seluler. Kadang aplikasi Dana ini butuh jaringan yang sangat cepat baru bisa login ke berandanya. Jadi itu saja beberapa tips bagi kalian yang mungkin error pada aplikasi Dana. Silakan dicoba.